hidupku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara, rekan muda, sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi pada doa Sabtu pagi saat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat dan semangat, dan kita ada di dalam persekutuan yang terus-menerus menguatkan satu sama lain. Mari kita buka dalam doa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi ini ketika kami bersama-sama di dalam ibadah doa Sabtu pagi, kami tetap mengucap syukur diberikan waktu bersama untuk saling mendoakan satu sama lain. Sebelum kami akan berdoa bersama, kami akan belajar bersama dari firman-Mu yang akan mendasari kami untuk kami melakukan doa bersama ini. Biarlah firman-Mu itulah yang terus menguatkan kami. Sertai kami Tuhan, pimpin kami sehingga kami memahami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Pembacaan kita saat ini, kita siapkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan kita satu ayat ini mungkin kalimatnya pendek, tapi ternyata sangat dalam sekali bahwa ada tugas yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saya mencoba berempati dengan situasi murid-muridnya, perasaan apa ya yang dihadapi oleh murid-muridnya yang saat itu sedang sukacita. Kenapa sukacita? Karena gurunya telah bangkit dari kematian. Ya, beberapa kali kejadian ketika Tuhan Yesus hadir, memperlihatkan dirinya kepada murid-murid, itu hal yang sungguh sukacita itu mulai bangkit kembali. Harapannya mulai terbangun kembali. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sempat dilanda putus asa, gurunya itu sudah mati. Dan ketika Yesus menampakkan diri, hadir bersama-sama dengan mereka, itu adalah hal yang membuat harapan itu timbul lagi. Namun, mereka ada di dalam situasi yang bingung kembali. Kenapa? Karena mereka akan ditinggalkan sendiri. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Namun disinilah
kita perlu menyadari bahwa Yesus sendiri sedang memberikan tugas pada murid-muridnya yang selama ini telah dipersiapkan. Mereka harus mandiri bersaksi tanpa gurunya. Bukankah ini tugas besar? Namun Yesus sendiri memberikan pesan dalam kisah para rasul 1 ayat 8 yang tadi kita bacakan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Pesan ini sangat penting bahwa mereka tidak ditinggal sendiri. Mereka akan didampingi. Mereka akan diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Dan seringkali kita mungkin pernah dengar ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian, ungkapan, gereja ini tidak ada Roh Kudus. Saya tidak tahu apa maksudnya dari ungkapan itu ya. Mungkin dianggap jemaatnya nggak beriman kali ya. Atau dianggap mereka tidak punya karunia-karunia roh yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, saya tidak membahas hal ini, tapi pemahaman Roh Kudus ini harus benar-benar diketahui dengan baik atau dipahami dengan baik. Di gereja kita sendiri dan berbagai gereja-gereja yang kita kenal, kita mengucapkan pengakuan iman rasul, di mana kita mengakui bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah juga. Roh Kudus sendiri adalah pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebagai penolong bagi kita umat-Nya dalam hidup di tengah dunia ini. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16. Melalui Roh Kudus inilah kita mampu memahami kehendak Tuhan dan mampu memahami yang diajarkan Tuhan. Bahkan ketika kita mau membaca firman Tuhan, kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Jadi saya kira setiap gereja, setiap persekutuan, tentunya pasti ada Roh Kudus. Nah, bagaimana kita mengenal Roh Kudus ini? Kisah yang menarik dari murid-murid yang merasa ketakutan karena situasi di mana guru mereka entah di mana yang sudah mati. Mereka ketakutan dalam situasi tersebut. Ketika ada di dalam ruangan bersama, akhirnya kekhawatiran mereka, kegamangan mereka, tiba-tiba hadirlah Roh Kudus yang digambarkan seperti lidah nyala api yang hadir di tengah persekutuan mereka. Inilah janji yang Tuhan Yesus berikan. Sehingga mereka memiliki keberanian untuk bersaksi. Nah, setiap orang saya imani bahwa memiliki pengalaman-pengalaman iman yang pasti berbeda-beda. Namun seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dan juga saya imani, bahwa ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu diam di dalam hidup kita. Nah, tema doa Sabtu pagi hari ini adalah tentang ada kuasa api Roh Kudus dalam hidupku. Kita tentunya seringkali paham, siapakah Allah? Allah adalah penciptaku. Siapakah Yesus? Yesus adalah penyelamatan. Penyelamatku dari dosa. Penyelamatku sehingga aku memiliki kehidupan yang kekal. Lalu pertanyaannya, siapakah Roh Kudus? Bagi diri kita, seperti yang dijanjikan oleh Yesus pada murid-muridnya dan pada kita semua. Ada tiga hal yang saya coba catat gitu. Siapakah Roh Kudus bagi kita? Roh Kudus adalah penolongku. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16, aku, Yesus maksudnya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, pernahkah kita mungkin ada di dalam situasi-situasi yang mungkin Bapak Ibu atau rekan muda ingat ada di dalam persimpangan jalan, bingung memutuskan mau kemana sekarang, mau terus ke kanan atau ke kiri, atau mungkin ada di dalam situasi sulit dan menghadapi beratnya kehidupan. Apa yang kemudian kita lakukan? Saya sendiri mengalami situasi di mana situasi yang sulit itu ada dalam kedamaian, ada dalam ketenangan, kemudian kekuatan untuk menghadapi situasi ini setelah saya berdoa. Kenapa ya setelah saya berdoa ada timbul hal tersebut? Nah, ini saya imani bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang sudah Tuhan berikan itu memampukan kita untuk menghadapi situasi-situasi tersebut. Saya yakin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda punya pengalaman yang lebih banyak lagi ketika ada di dalam situasi-situasi yang sulit. Jadi Roh Kudus itu menolong kita. Yang kedua adalah Roh Kudus itu memberi semangat kita untuk bersaksi. Digambarkan dalam apa yang dihadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah murid-murid yang sedang dalam masa-masa di mana mereka akan bersaksi tapi bingung harus melakukan apa. Lidah api yang menandakan Roh Kudus itu ada dan hadir dalam diri mereka memberi semangat yang berkobar-kobar. Mereka akhirnya punya keberanian untuk bersaksi. Nah, ini yang kita bisa lihat ya dari jemaat awal di mana Petrus yang akhirnya berani bersaksi dan akhirnya 3.000 jemaat itu mau untuk mengikut Tuhan Yesus. Bahwa proses menjadi saksi buat Tuhan itu bukan proses yang instan. Apa yang dialami murid-murid Kristus, kita belajar bagaimana murid-murid harus bergumul, berjuang ketika mereka ada dan hadir bersama Tuhan Yesus. Yesus sudah mengajarkan berbagai hal. Murid-murid sempat jatuh, kemudian bangkit kembali. Nah, ini bukan proses yang instan, tapi ini proses yang terus-menerus dilakukan. Kita mesti mau belajar taat dan setia mengenal Tuhan. Nah, melalui proses mengenal Tuhan ini, sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang berani bersaksi dalam perbuatan. Ya, dalam sikap kita dan perkataan kita. Nah, yang ketiga adalah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan yang kita alami. Dalam Roma ayat 8, Roma 8 ayat 26 sampai 27 dikatakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia yang sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Menarik bukan ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda. Bahwa Roh Kudus yang diam di dalam diri kita membantu kita juga saat kita sulit berdoa. Saat kita sulit mengucapkan kata-kata pada Tuhan. Ini pun harus kita sadari bahwa kita juga belajar firman Tuhan juga perlu bimbingan Roh Kudus. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita belajar firman Tuhan, kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kini kita harus belajar kemudian memahami Allah lewat setiap firman Tuhan yang kita belajar setiap hari. Jadi intinya Bapak Ibu, janganlah takut untuk mengatakan firman kepada orang lain karena Roh Kudus sendiri mengajar kita. Syaratnya sebenarnya penting dan sederhana yaitu kita mau belajar. Nah, sebagai penutup, saya mengatakan bahwa
kita mengamini bersama bahwa Yesus tidak ingkar janji. Ia telah memberikan Roh Kudus pada kita untuk belajar tentang perkataannya, tentang firman-Nya. Ia memberikan Roh Kudus agar kita memberikan keberanian untuk bersaksi dan membantu kita ketika kita ada di dalam situasi sulit. Saat ini kita masih tidak mudah dalam situasi pandemi saat ini. Kesimpulannya, Bapak Ibu, jangan padamkan api Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita. Jangan kita mager, ya malas gerak, hanya diam saja. Kita nggak mau pelayanan ke sini, ke sana. Apapun harus kita lakukan. Karena kita punya mandat besar, kita punya tugas besar dari Tuhan untuk bersaksi. Sehingga mari kita andalkan Tuhan, yuk kita semangat untuk bersaksi melalui perbuatan kita, melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Ya. Bagaimana juga kita mengajarkan sikap kita untuk menjadi teladan bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi sesama kita. Dan tentunya kita bersaksi lewat perkataan, lewat nasihat kita, lewat apa-apa yang kita ucapkan. Jadi Bapak Ibu, semangat, api Roh Kudus itu membuat kita untuk berani bersaksi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diberikan pengayaan oleh Tuhan sendiri. Kami diingatkan untuk bersaksi karena kami telah diberikan Roh Kudus yang memimpin kami, membimbing kami, menyertai kami untuk terus semangat bersaksi. Pimpin kami Tuhan, beri kekuatan kami sehingga kami mampu bersaksi di dalam kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita masuk doa syafaat, mari kita menyampaikan doa pribadi.
Allah sumber berkat dalam kehidupan kami, izinkan pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan melalui berkat-berkat yang tercurah dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi ini Tuhan juga berikan waktu kami berkumpul dalam ibadah doa Sabtu pagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada kesempatan pagi ini juga kami merasakan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang kami terima berupa berkat. Berkat kesehatan, berkat makanan, dan berkat-berkat lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sungguh kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Bahkan di saat paling sulit seperti sekarang ini pun, di situasi pandemi virus corona yang belum berkesudahan, Tuhan masih berkenan memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh begitu menguatkan. Mampukan kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu dan memberlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan. Izinkan juga pada hari ini kami mendoakan jemaat yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Kusnandia Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami Martono, Ibu Kasila Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarmina Sadiman, Ibu Sukarti, Ibu Sri Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Harno Hadi, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak AC Mujiono, Bapak S. Parmun. Bapa terkasih, dan bagi saudara-saudara kami juga berdoa bagi saudara yang sakit dan sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Kami berdoa untuk saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Wildan, Ananda Elizabeth, Bapak George Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Teguh Iman Tri Cahyo, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Adi Sarjono, Saudara Destasia. Bapak terkasih, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak George Rembet. Bapak George Rembet, Ibu Dian George Rembet, dan Ananda Kiral Rembet. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Yogo Prasetyo, Bapak Andreas Yogo Prasetyo, Ibu Dumaris Veronica, Ananda Clarin Aleta, Ananda Celine Hawila, Ibu Sutini Yohanes Legiman, Ibu Monica Leoni Christian Mahandiato, Bapak Subarno. Untuk jemaat, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak George Siite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, Ibu Suyatmi, dan Bapak Hartoyo. Bapak terkasih, dan juga tak lupa kami berdoa untuk bencana alam yang terjadi di Flores, NTT, dan daerah-daerah di Indonesia. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat yang mencari pekerjaan, jemaat yang mencari teman hidup,
dan jemaat yang merindukan hadirnya buah hati dalam sebuah keluarga. Demikian jemaat yang mengalami pergumulan sehingga menjauh dari persekutuan. Bapa terkasih, kami juga berdoa bagi GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia Calon Pepandan Sawangan untuk proses izin dan pembangunannya. Kami berdoa juga untuk perdamaian dan pekabaran Injil di Indonesia, untuk korban COVID-19, untuk para tenaga medis yang bekerja sungguh luar biasa, untuk para peneliti dan sebagainya. Bapa terkasih, inilah rangkaian doa kami. Demikian rangkaian doa syafaat yang kami naikkan kehadirat-Mu. Kami yakin dan percaya akan pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa terkasih, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.